الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Fa inna kalamullah wa hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umur wa umur muhdatsatuha ah, wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu wa kullu finnar Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan uh, pagi ini kita dapat bertemu kembali kita banyak-banyak memuji Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kita bersyukur kepadanya Allah menjanjikan akan menambah nikmat bagi orang-orang yang mensyukurinya banyak sekali nikmat-nikmat yang telah kita terima tidak bisa kita hitung satu persatu wa nikmatallah suha Salawat dan salam tidak, tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita masih bersama buku panduan uh, amal sehari semalam kita khusus membahas tentang zikir-zikir sehari semalam, doa dan zikir sehari semalam yang biasa kita baca dan kita uh, ucapkan mengiringi setiap aktivitas kita dan ibadah-ibadah kita dan diantaranya ini adalah pembahasan yang kita uh, sampaikan kemarin yaitu uh, zikir dan doa sebelum tidur ya uh, ada beberapa zikir dan doa yang sudah kita bahas bacaan-bacaan wirid-wirid yang dianjurkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik itu berupa uh, tilawatul Quran surat-surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca seperti misalnya uh, surat uh, Tabarak Al-Mulk, surat uh, Sajadah, ada surat uh, Al-Kafirun dan juga beberapa ayat seperti misalnya uh, 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 ayat Kursi dan uh, dua, uh, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Demikian juga Mu'awizat, ya, mulai dari Kul huwallahu ahad, kul auzu birabbil falak, dan kul auzu birabbil nas. Yang dianjurkan Nabi untuk dibaca sebelum kita berangkat tidur. Demikian juga surat Al-Isra, demikian juga surat Az-Zumar. Yang dianjurkan Nabi juga untuk dibaca sebelum kita tidur. Ya, tentunya tidak semua, ya, salah satu atau beberapa di antaranya sudah cukup mewakili. Ya, kalau bisa semua, ya juga lebih baik, ya. Nah, tapi yang penting adalah kita tidak melewatkan dan tidak melupakan dikir sebelum tidur ini, karena tidur itu adalah satu peristiwa besar yang akan kita alami, yaitu uh, terangkatnya uh, berpisahnya ruh dari jasad untuk sementara waktu. Kemudian, apabila Allah berkehendak, Allah akan mengembalikan ruh tersebut. Maka dari itu, ya, adab-adab dan zikir-zikir -diki, eh, dan doa sebelum tidur ini mesti kita perhatikan. Ya, banyak sekali adab-adab yang diajarkan Nabi SAW, seperti bersiwak, berwudu, ya dan eh, membersihkan eh, tempat tidur sebelum kita pergi tidur. Ya, dan eh, apa namanya? Me juga, kita uh, membaca tasbih, tahmid, dan takbir yang seperti yang diajarkan Nabi SAW, yang akan bisa menghilangkan kepenatan kita. Ya, sebelum kita beranjak tidur, jadi banyak sekali adab-adab yang diajarkan Nabi SAW. Berikutnya, pada pembahasan pagi ini, kita akan membicarakan tentang... Bagaimana apabila kita terbangun dari tidur? Ya, mungkin karena terkejut ada kita melihat mimpi yang buruk di dalam tidur kita, lalu kita terbangun ya. Ya, terbangun pada malam hari. Tidak ada niat bangun tapi memang terbangun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa zikir dan doa ya apabila kita mengalami hal seperti itu yaitu kita tiba-tiba uh, terbangun tersentak terkejut pada malam hari ya uh, dan kemudian kita mungkin uh, terbangun dari tidur kita maka kita dianjurkan untuk membaca beberapa zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis yang uh, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Ibnu Sunni dan Ibnu Nasir dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dan disahkan oleh Ad-Dahabi juga, disetujui oleh Ad-Dahabi dan disahkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW mengajarkan kita doa apabila kita terkejut ataupun tersentak terbangun pada malam hari, yaitu la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard wa ma al-azizul ghaffar. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan Rabb pencipta langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah ini kita baca ketika kita terbangun tersentak dari tidur kita. Kita mengucapkan la ilaha illallah al-wahidul qahar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Kemudian ada juga ha, doa yang lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu membaca auzu bikalimatillahit mati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitan wa ayyih durun wa dulu nih inilah doa juga ya mungkin ada sesuatu yang mengganggu kita di dalam tidur ya tentunya makhluk-makhluk eh, gaib seperti jin ya, ya senantiasa mengganggu manusia baik itu di dalam kondisi terjaga maupun pada saat kondisi tertidur setan tetap mengganggu anak manusia anak Adam. Maka salah satu doa dikir sebelum tidur yang penting untuk kita baca adalah ayat kursi. Ya, sebagaimana kisahnya bahwa ini diajarkan sendiri oleh syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, wa huwa kadhub. Dia telah berkata benar kepadamu padahal dia adalah makhluk yang suka berdusta, pendusta. Yaitu Apabila kita baca ayat kursi ini, jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi hingga selesai, karena dengannya engkau ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada setan yang akan mendekatimu hingga pagi. Maka bacalah ayat kursi itu sebelum kita tidur, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal e, seperti ini, ya gangguan-gangguan setan di dalam tidur, baik itu berupa mimpi-mimpi buruk. Ada juga yang ketindihan istilahnya ya, ya semacam dia ditindih oleh e, makhluk makhluk halus sehingga dia mungkin gelagapan begitu ya, macam orang tenggelam, ya lalu dia tersentak bangun dan kadang-kadang dia merasakan gangguan itu, ya merasakan gangguan itu mungkin itu pernah kita alami ya dia, ketika kita tidur khususnya kita tidur. Di tempat-tempat yang asing, ya, yang baru kita datangi, nah, biasanya akan terjadi hal-hal seperti itu, macam ditindih oleh sesuatu, ya. Dan kita kadang-kadang merasakan tindihan itu, dan kita antara sadar dan gak sadar, ya, bahwa ada makhluk yang memang mengganggu kita. Ini menunjukkan bahwa memang makhluk gaib itu ada, ya. Makhluk gaib itu adalah satu yang nyata, ada dia, tapi tidak terlihat. Ya, ilmu kedokteran belum bisa menjelaskan apa fenomena apa ini yang terjadi ketika seorang tidur. Sehingga kadang-kadang dia tersengal-sengal nafasnya. Bahkan dalam beberapa kasus ini bisa menyebabkan dia meninggal dunia. Ya maka dari itu bacalah ayat kursi tadi. Kalau ada yang bertanya, Ustadz saya sudah baca ayat kursi, tapi masih diganggu setan pada malam hari. Maka yang salah bukan ayat kursinya. Mungkin yang membacanya. Mungkin kita membacanya sambil menguap. Tidak tidak fokus dengan apa yang kita baca. Atau kita baca dengan lisan saja tidak dengan hati. Ya, atau ada sesuatu yang menghalangi ya doa kita itu. Mungkin doa-doa kita sehari semalam itu terhalang gara-gara rezeki yang haram mungkin. Ya, salah satu sebabnya rezeki yang haram. Sehingga doa-doa yang kita baca kurang mujarab begitu ya. Tidak terangkat ke langit tertahan karena rezeki-rezeki yang haram tadi. Banyak faktor doa-doa bahkan doa bukan hanya doa permintaan ya. Ya, doa-doa yang kita minta khusus kepada Allah. Doa-doa sehari semalam juga bisa terhalang khasiatnya ya, karena rezeki yang haram. Maka ketika kita masih diganggu oleh setan sementara kita sudah baca ayat kursi, maka jangan salahkan ayat kursinya. Lalu keesokan harinya dia nggak baca lagi. Karena dia berasumsi, percuma saya baca, saya juga masih diganggu setan. Ya maka ketika doa kita seperti belum diijabahi, belum dikabulkan, belum terkabul, maka coba introspeksi diri, muhasabah diri, apa yang kurang. Mungkin ada sesuatu yang belum kita sempurnakan dari syarat-syarat doa yang mustajab. Kalau misalnya rezeki sudah kita pastikan halal semampu kita, tapi masih belum juga diijabahi, ya mungkin cara kita melakukannya, cara kita berdoa, ya mungkin masih keliru dan salah. Ya, maka coba perhatikan dan coba periksa diri kita ketika doa-doa kita itu sepertinya belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang salah dengan doa Ad doa huwal ibadah doa itu adalah ibadah doa itu adalah uh, uh, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya ibadah yang paling agung wa qala rabbukum astajib lakum itu kata Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan kita untuk berdoa. Nah, demikian juga di dalam doa ini ketika kita bangun terbangun ya terkejut tersentak dalam tidur dari tidur kita ya mungkin karena peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi, maka bacalah doa ini ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitan wa ayyadhurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kemarahan Allah, dari siksa Allah. Dan juga dari kejahatan hamba-hambanya, serta dari bisikan-bisikan syaitan, dan dari kedatangannya, ada beberapa hal yang kita berlindung dengan kalimat Allah yang Maha Sempurna di dalam doa ini. Yang pertama, kita berlindung dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu ya, apa, uh, bilakah kemarahan Allah itu turun kepada kita, mungkin karena dosa-dosa kita. Mungkin karena kelalaian kita membuat orang Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita atau dosa yang kita lakukan. Ya maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Nah, maka kita berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan Allah dan iqabnya yaitu siksanya. Ini adalah uh, sebagai uh, wujud dari kemarahan Allah kepada seorang hamba yaitu Allah menurunkan siksa. Ya, kemarahan Allah tidaklah berkonsekuensi langsung menurunkan siksa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang hamba tapi Allah tangguhkan. Ya, siksanya pada hari kiamat nanti atau di alam barzah, di alam kubur. Ya, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung siksanya. Ya di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita berlindung kepada Allah dari kemarahannya dan dari siksanya. Ya, dari kemarahannya, kemarahan Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala ini yang lebih menakutkan. Sebenarnya, Allah marah sama kita sebenarnya kita tidak tahu. Nah, adapun iqobnya siksanya. kalau Allah menurunkan siksa kepada kita, itu ada dua kemungkinan: kita disiksa karena uh, kita mendapatkan siksa itu, ya azab itu karena ketaatan, itu adalah ujian, atau karena ke kemaksiatan, dan itu adalah uh, siksa ya para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya maka kita berlindung dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang datang konyong-konyong -konyong dan tiba-tiba coba lihat berapa banyak orang-orang yang datang musibah bencana pada mereka pada saat mereka tertidur ya pada saat mereka tertidur datang bencana dan musibah itu hingga mereka tidak bisa melarikan diri mereka tidak bisa menyelamatkan diri ya mereka tersapu bencana tersebut maka kita berlindung kepada Allah, ya mudah-mudahan kita selamat dari ekopnya, dari siksanya. Kemudian wasshar ibadeh dan dari kejahatan hamba-hambanya, ya dari kejahatan hamba-hamba yang berbuat jahat, yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya. Nah mungkin di sana ada penjahat yang ingin masuk ke dalam rumah kita, atau yang ber, uh, ada yang bermaksud untuk mencelakai kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syar'i ibadih, dari kejahatan hamba-hambanya. Ya, dari kejahatan manusia. Ya, kejahatan manusia. Nah, Nabi pernah ketika sedang tidur tiba-tiba ada yang menghunuskan pedang kepada beliau. Bayangkan seorang nabi ya, dapatkan gangguan ketika beliau tidur, tiba-tiba ada orang yang menghunuskan pedang dan berkata, "Hai Muhammad, siapakah yang dapat melindungimu?" maka Allah, nabi menjawab Allah ya maka gemetarlah ya laki-laki itu hingga terlepas pedang dari tangannya Itu tidak dia tidak mampu untuk menggerakkan pedangnya nah demikian jadi ada yang makhluk-makhluk yang jahat manusia-manusia yang jahat yang mungkin ingin mencelakai kita ketika kita tidur ya ketika kita tidur maka bacalah doa ini ketika kita tersentak terkejut terbangun pada malam hari ya supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang terjadi pada malam hari. Ya manusia-manusia yang jahat, yang ingin mungkin masuk menerobos rumah kita pada malam hari, ya kadang-kadang terjadi seperti itu dan mudah-mudahan dengan doa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari gangguan dan kejahatan mereka. Wa min syaitan. Dan dari bisikan-bisikan was-was-was-was syaitan. Amazat yaitu bisikan-bisikan syaitan. Ya, ya, yang terjadi mungkin pada waktu kita tidur, yang terjadi mungkin pada waktu kita terlelap, setan datang bisiki kita hal-hal yang buruk. Ya, atau diperlihatkannya dalam mimpi-mimpi mengganggu kita dengan mimpi-mimpi yang buruk. Mimpi-mimpi yang buruk itu dari syaitan. Ya, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Mimpi yang baik itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Adapun mimpi biasa itulah bunga-bunga tidur, yaitu sesuatu yang mungkin dilihat dan disaksikan, didengar oleh seseorang pada saat dia terjaga dan terbawa hingga dia tidur. Itulah mimpi yang biasa. Itulah tiga jenis mimpi. Dan salah satunya adalah gangguan-gangguan syaitan. bilah ada orang yang murtad setelah dia bangun dari tidur. Karena mimpi yang dia lihat di dalam tidurnya. Ya, nah Ini mimpi kadang-kadang juga bisa menjadi sarana bagi syaitan untuk menyesatkan ataupun merusak ya seorang anak Adam. Maka kita berlindung kepada Allah dari hamazat syaitan, bisikan-bisikan syaitan pada saat kita tertidur. Ya, pada saat kita tertidur, ya. Nah, ini art artinya adalah syaitan tetap mengganggu manusia, ya, tetap mengganggu manusia walaupun mereka dalam keadaan tidur. Walaupun kita dalam keadaan tidur, Bukan artinya kita tidur kemudian setan juga ikut tidur, tidak. Setan tidak tidur untuk mengganggu manusia. Ya, dia akan terus mengganggu manusia ya dan membisikkan was-wasnya kepada anak manusia tersebut. Nah, wa durun. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari e, kedatangan. Wa duruni. Dari kedatangannya kepadaku, ya kepada diriku. Ya, Nah, ini menunjukkan eh apa namanya? eh ke kehadiran setan di dalam tidur seseorang. Ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ya, beberapa fenomena yang terjadi ketika seorang uh, tidur, dia melihat seolah-olah dia memang diganggu oleh setan itu, seperti fenomena ketindihan tadi ada yang uh, diganggu setan dengan mengigau ya. Mengigau, atau dalam istilah kedokterannya, sleepwalker. Ya, sleepwalker itu berjalan ketika dia tidur, ya, tanpa sadar. Ya, mungkin dia buka pintu sendiri, mungkin dia kemana-mana, begitu, atau melakukan sesuatu yang dia tidak sadari. Nah, ini adalah gangguan setan, jelas. Ya, itu adalah gangguan setan, ya, ngelindur, istilahnya, ataupun mengigau. Ya dan mengigau itu ada dua, ada yang ya dia mengigau dalam bentuk ucapan-ucapan meracau -ucapan, ya, ada dalam bentuk perbuatan dia berjalan begitu ya. Maka dari itu di dalam Islam kita dilarang tidur di atap yang tidak ada pagarnya, dilarang kita tidur di atap ya roof, roof top ataupun sejenisnya atau tingkat dua ya di atap ya tingkat dua ya ada level begitu ya ya tanpa ada pagar pembatas di padanya. Kenapa? Karena boleh jadi seorang itu diganggu setan dalam tidurnya dan dia berjalan. Nah dia khawatirkan dia jatuh begitu ya. Nah, kalau dia tidur di atas, dia khawatirkan dia jatuh ke bawah. Kalau itu tidak berpagar, ya maka e, dilarang tidur di atap yang tidak berpagar. Ya, di atap yang tidak ada pagar yang membatasinya, yang menjaga dan melindungi kita. Khususnya ketika kita tidur, Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin setan datang hadir ke hadapan kita dan mengganggu kita. Itu berupa gangguan-gangguan ya ketika kita sedang tidur. Ya maka dari itu ya kita berlindung kepada Allah dari ya eh, apa namanya hadirnya setan. ayah turun hadirnya setan kepada seseorang mengganggu mereka ketika tidur. Nah maka doa ini kita baca saat kita tersentak, terkejut, dan terbangun dari tidur kita pada malam hari. Ya. Auzubi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min syaitan wa ayyah durun. Kita sebutkan tadi kita ada berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari lima perkara, dari kemarahan Allah, dari siksa Allah, dari kejahatan manusia, dan dari bisikan-bisikan jahat setan dan dari kedatangan dan hadirnya setan kepada kita di dalam tidur kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian pula Nabi SAW alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya ini diriwayatkan ya oleh uh, Al-Bukhari dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu ya bahwa Nabi membaca la ilaha illallah wahdah, la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Ya kemudian ia mengucapkan ia membaca Allahumma ighfirli ya Allah ampunilah aku atau ia berdoa maka doa tersebut akan dikabulkan baginya. Ya. Apabila orang itu terbangun lalu berwuduk lantas mengerjakan salat maka salatnya akan diterima insyaallah. Jadi ini yang kita lakukan ya, bukan di sini bukan hanya sekedar zikir dan doa, tapi di sini ada eh, dikir saja ya afwan, tapi juga doa dan salat. Ya, apabila kita terbangun pada malam hari, tersentak ya mungkin kita nggak bisa tidur lagi, ya kita mungkin eh, apa ya, eh, tidak bisa untuk eh, kehilangan untuk kita ya misalnya ya, maka kita bangun, berwudu dan salat. Ya, atau berdoa Ya doanya mustajab pada saat itu. Apa yang kita baca sebelumnya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Alhamdulillah subhanallah la uh, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang kita baca, ya. Nah, setelah itu kata Nabi dia mengucapkan dia berdoa, Allahumma ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku Allahumma mufkiri ya uh, atau ia berdoa silakan berdoa doa apapun ya doa yang kita inginkan pada saat itu ya uh, maka doa tersebut kata Nabi akan dikabulkan bagi kita yaitu termasuk salah satu doa mustajab adalah doa ketika kita terkejut terbangun tersentak dari tidur kita pada malam hari ya setelah kita baca doa ini tentunya ya la ilaha illallah dahulah syarikalah tadi ya sampai selesai lalu kita berdoa ya berdoa bisa boleh juga mengangkat tangan karena ini doa yang mutlak sifatnya ya dan meminta kepada Allah apa yang ingin kita minta karena doa pada saat itu akan dikabulkan ya baginya ya bagi orang itu nah demikian maka jangan lewatkan itu ya kesempatan untuk mem apa namanya memanfaatkan momen-momen doa mustajab Ya, ada beberapa momen-momen doa mustajab. Salah satunya adalah ketika saat dia tersentak terbangun dari tidurnya pada malam hari. Nah, apabila orang itu bangun lalu berwudu, yaitu mungkin kita tersentak itu bukan jam bangun kita ya, bukan waktu kita bangun tidur. Ya, tapi kadang-kadang kita tersentak bangun malam, malam hari, ya kita nggak bisa tidur lagi ya. Ya, kita mungkin nggak bisa tidur lagi. Tadi mungkin diganggu syaitan. Kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi tadi. Dan kita ingin tidur tidak terpejam mata itu. ya Tidak terpejam mata itu. Ya, mungkin karena beberapa faktor ya kita nggak bisa tidur lagi. Maka apa yang kita lakukan? Ya, Nabi mengatakan apabila orang itu bangun. ya Dia bangun, berdiri, lalu berwudu, lantas mengerjakan salat, Ya salat malam tentunya ya salat di tengah malam itu salat malam maka salatnya akan diterima insyaallah ya salatnya akan diterima makbul insyaallah nah ini uh, salah satu keutamaan ya kita mengerjakan salat pada malam hari ya karena uh, Nabi mengatakan Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail salat yang paling uh, utama setelah salat fardu adalah salat malam ya dan adalah salat malam Maka dari itu, ya, uh, Nabi saw selalu mengerjakannya ya, dan Nabi mewasiatkan kepada para sahabat untuk mengerjakannya walaupun itu sekedar uh, mengerjakan witir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Nah, demikian pula ya salah satunya yang kita lakukan adalah bersiwak ya ketika terbangun tengah malam. Ya, ketika terbangun tengah malam bukan hanya bangun pada waktu subuh ya. Waktu terbangun di tengah malam juga kita dianjurkan untuk bersiwak, karena Nabi tidak pernah terbangun pada malam hari melainkan menggosok mulut dengan siwak, ya menggosok mulut dengan siwak. Jadi ketika terbangun juga selain ya berwudu, ber, ber, mengerjakan solat, yaitu sebelumnya adalah ber, bersiwak. Ini menunjukkan kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kebersihan mulut dan kesegaran baunya. Ya, nah demikian. Ya mungkin eh terganggunya kita dari tidur dalam tidur itu karena sesuatu yang meng, apa namanya? masih tersisa di mulut, ya. Tersisa di mulut kita atau nyangkut di gigi kita. Maka ya kita bersiwak ketika kita tersentak terbangun ya dari tidur kita. Nah, kemudian tidurlah sesuai dengan kebutuhan yaitu kalaulah kita terbangun itu memang karena kita sudah lama tidurnya ya kita misalnya jam 9 tidurnya tim 9 malam jam 3 malam kita terbangun begitu ya memang subuh masih lama ya Nah, subuh masih lama, jam 3 pagi kita terbangun begitu. Ya, kalau itu sudah sesuai dengan ke, ke apa namanya ya? Sesuai dengan ke, keperluan tidur kita, kebutuhan tidur kita sehari semalam, maka tidak perlu kita paksa-paksakan mata kita untuk memejam untuk untuk terbejam lagi ya memejam-mejamkan mata untuk tidur lagi ya sudah cukup itu sesuai dengan kebutuhan kita ya maka ya, mungkin kita bisa melakukan seperti yang dikatakan nabi tadi dia bersiwak berwuduk dan mengerjakan salat ya nah demikian mudah-mudahan salatnya diterima Nah, kadang-kadang kita sudah puas tidur, tapi kita masih mau melanjutkan tidur kita nah jika demikian ya mungkin ya kita akan kelewatan sholat subuh kita nah demikianlah para pemirsa dan para pendengar radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah ya uh, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya dan juga ya jangan lupa sebelum pergi tidur ya lakukanlah muhasabah ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya uh, karena uh, Nabi mengatakan mantaba qabla ayghir ayghiru nafsuhu minhu barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan maka Allah akan menerima taubatnya mantaba qabla antatussam sun min maghribiha alaihi barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari dari sebelah dari tempat terbenamnya yaitu dari sebelah barat niscaya Allah akan menerima taubatnya ya jadi sebelum berangkat tidur sebelum pergi tidur maka lakukanlah muhasabah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa taala ya ingat ya tidur yang uh, tidur yang panjang ataupun ya perjalanan yang panjang di alam kubur ya di alam di alam kubur ya mudah-mudahan ya tidur kita itu menjadi uh, tidur yang berkualitas Panjang tidur kita mendapatkan pahala karena kita lakukan semua itu sesuai dengan petunjuk Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga tidur kita itu bisa menjadi ibadah bagi kita apalagi kita tidur itu dengan niat ya kita uh, apa ya kita dengan niat kita uh, mengerjakan salat pada malam hari ya kita segera tidur dengan niat untuk mengerjakan salat malam di, di 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 akhir malam di sepertiga akhir malam maka tidur kita itu uh, adalah uh, ibadah dan kalau kita tertidur itu menjadi sedekah dari Allah untuk kita para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan yang berikutnya kita akan uh, berbicara tentang bagaimana menyikapi mimpi yang buruk ya. Kadang-kadang dalam tidur kita melihat mimpi dalam tidur kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat mimpi yang buruk? Dan bagaimana juga apabila kita mendapatkan mimpi yang baik? Ya, mimpi itu ada tiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpi ada tiga. Ruya salasah. Mimpi ada tiga macam. Ruya as-salihah, bushro minallah. Mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya tahzinun uh, tahzina tahzinan minasyaitan. Dan yang kedua adalah mimpi sedih ya yang berasal dari syaitan, yaitu mimpi buruk. Itu yang membuat kita sedih, takut ya. Dan mimpi biasa wa ru'ya ma yuhaddisun almaru nafsahu ya. mimpi biasa yaitu karena sesuatu yang ada terlintas, terbersit dalam hati manusia dari apa yang dia dengar dan dari apa yang dia lihat, dia saksikan. Nah, maka kita harus tahu juga bagaimana apa yang kita baca ya, zikir-zikir dan doa-doa yang kita baca apabila kita melihat mimpi baik dan mimpi yang buruk. Wallahu a'lam bisawab. Aku lu kau lihada, astaghfirullahaladzim lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih krun zulkif, barakalafik. Pada saat yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab panduan amal saya semalam, masih dari pembahasan mengenai adab-adab uh, tidur yang mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan uh, tentunya kita bisa mengamalkan tadi yang telah jelaskan bagaimana jika kita terbangun ya, di malam hari ketika kita sedang tidur tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Iya, silahkan Ibu. Nah, ini uh, anak saya kalau tidur tuh giginya gemetak gitu kan. Uh, saya dengar-dengar tuh Katanya, apa punya dendam lama gitu, itu yang terus sama. Saya pernah juga punya saudara, kalau tidur tuh repotan gitu. Wow, wah, wah, gitu. Kayak mimpi buruk gitu, kayak katanya sih mau oh, disekek setan atau gitu. Saya. Itu saya mohon penjelasannya, terus jaga aku mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh yang yang pertama itu mungkin perlu perlu ke ke ya. Hmm. Karena ada mungkin syaraf yang terganggu sehingga giginya gemeretak ketika dia tidur beradu, beradu ya. Uh, ada fenomena yang wajar seperti tidur mendengkur ya. Uh, mungkin posisi tidur yang harus diperhatikan ya diajarkan sunnah sunnah Nabi ketika tidur termasuk posisi tidur ya. Posisi tidur Nabi adalah beliau bertelekan pada tubuh sebelah kanan ya. Jadi mereng ke kanan bertelekan itu bertumpu. Pada tubuh sebelah kanan, nah ini ada faedah-faedah yang sangat besar dan banyak, ya, dari posisi tidur seperti itu. Inilah posisi tidur yang paling ideal, ya, paling ideal. Kenapa? Karena ini tidak membe membebani jantung. Jantung tetap bekerja ketika kita tidur, ya, kalau nggak bekerja mati namanya. Ya, dia bekerja terus, dan letak jantung dalam tubuh manusia adalah di sebelah kiri. Ya, kemudian... Uh, ketika kita mering ke kanan maka dia tidak akan terbebani ya dengan dengan apa dengan sesuatu yang menghimpitnya. Kemudian paru-paru uh, kita ada dua bagian ya kanan dan kiri. Paru-paru manusia yang sebelah kanan itu uh, lebih besar daripada yang sebelah kiri. Maka ketika dia mering ke kanan maka bagian yang lebih besar ini tidak menghimpit jantung. Bayangkan kalau kita tidur ke kiri maka otomatis bagian paru-paru yang besar ini akan menghimpit jantung itu sehingga mungkin akan mengganggu kerja jantung kita ketika tidur ya sehingga dia akan kita sulit untuk mendapatkan ya tidur yang berkualitas atau deep sleep istilahnya ya dan itu sangat berguna untuk uh, mem memperbaiki ya uh, tubuh kita Me apa namanya merecovery, merecovery tubuh kita pada saat tidur ya nah demikian maka, Nabi mengajarkan kita tidur sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Ya, nah, demikian. Wallahu alam, bisawab. Nah, mungkin ya, ketika kita tidur mering sebelah kiri, tidur miring sebelah kiri, apa yang terjadi? Ya, jantung itu akan bekerja lebih berat lagi, dan ini akan mengakibatkan mungkin ya, tadi uh, kita terganggu pernafasannya, ataupun kita menjadi mendengkur dengan tidak normal dan lain-lain sebagainya. Ya, kebiasaan orang yang tidur terlentang ya cenderung untuk mendengkur lebih ber, lebih lebih besar ya daripada tidur dengan posisi yang diajarkan Nabi tadi ya. Nah, demikian. Ya, kalau kita membiasakan tidur mereng ke kanan itu ya insya Allah sampai pagi tetap mereng ke kanan dia ya. Nah, demikian karena memang itu adalah posisi yang ideal bagi tubuh. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adapun yang kedua, maka juga ya salah satu karena uh, periksa ajari juga anak-anak itu untuk sikat gigi ya sebelum ti, tidur, sikat gigi ya. Kalau bisa ya bersiwak seperti yang dilakukan Nabi, tapi bisa digantikan juga dengan ber, uh, menyikat gigi ya. Karena kondisi gigi yang kotor ya itu, itu mungkin menyebabkan ya apa namanya masih adanya sisa-sisa makanan di dalam mulut yang itu merangsang ya mulut untuk bekerja begitu ya enzim ataupun apa namanya air liur untuk bekerja sehingga mungkin terjadi hal seperti itu lebih eh, tepatnya lebih jelasnya mungkin perlu diperiksakan ke dokter apabila itu memang berbahaya ya bagi kesehatan giginya ya nah demikian ya kemudian dan dipastikan ya dia tidak menggigit lidahnya ya ketika tidur ini berbahaya itu bisa memutuskan lidahnya nanti. Adapun yang kedua ini gangguan setan. Ya, apabila orang berteriak-teriak merasa ini mengganggu, nah ini adalah gangguan setan. Kalau kita melihat orang ketindihan, itu kita bangunkan, jangan kita biarkan. Ya, mungkin kita tidur bersama, maka dari itu Nabi menganjurkan untuk tidak tidur sendirian ya, karena apapun bisa terjadi pada saat tidur. Ya, misalnya ngelindur, ketindihan dan sebagainya tadi teriak-teriak, jerit-jerit, histeris, mungkin ini diganggu oleh setan, ya mungkin dia eh, apa namanya ya mengalami suatu perkara yang buruk di dalam tidurnya, ya. Maka kita yang sadar itu yang tahu kita bangunkan, ya. Jangan kita biarkan orang ketindihan misalnya itu nampak tahu kita ya orang itu orang ketindihan mungkin dia macam orang tenggelam, maka kita nggak boleh membiarkannya, kita bangunkan dia. Nah, ketika dia terbangun kita 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 suruh untuk berdoa. Ya, doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Nah, kita ajarkan kepadanya doa-doa itu ya atau kita suruh dia baca, kalau dia tidak bisa baca ya mungkin kita tuntun dia untuk membacanya. Yang mudah-mudahan gangguan itu bisa hilang. Wallahu alam bisawab dan untuk mungkin dia agak apa namanya ya kalut ataupun takut ya, maka ya suruhlah dia untuk Berwuduk dan mengerjakan sholat Wallahu alam bisawab Nah demikian Berarti kalau yang gigi hmm. yang reket itu eh, Saya pernah dengar dulu ya itu Katanya bukan diganggu berarti ya Ya mungkin bukan gangguan mungkin. Cuma, ya. Cuma seperti orang mendengkur hmm. Sama itu eh, suatu fenomena Yang mungkin karena eh, Posisi tidur yang eh, Kurang tepat ya hmm. Atau sejenisnya Wallahu a'lam. Dan hmm. nah, nah, juga bagaimana eh, dengan eh, Apa? bayi atau anak kecil yang e, malam itu nangisnya tidak seperti biasa, Zed. karena pernah mendengar juga saya e, bahwa kemungkinan itu dia diganggu oleh e, jin atau setan, Mem makanya baiknya dirukyah. apa benar seperti itu? Iya, dibacakan takwizat doa doa seperti Nabi saw membacakan doa untuk Al Hasan dan Al Hussein, ya, hmm. ya dibacakan doa doa karena anak anak, ya pagi dan petang itu kita membacakan doa untuk mereka karena mereka belum bisa doa sendiri. Hmm. Ya lain halnya anak-anak itu sudah bisa membaca doa. Maka anak-anak itu sejak kecil diajarkan untuk berdoa, ya doa sendiri begitu ya di apa namanya ditalkinkan ya istilahnya untuk membaca doa sendiri. Kalau mereka belum mampu untuk membaca doa sendiri, maka kedua orang tuanya yang membacakan doa-doa itu untuk mereka, ya jadi ya, atau di meruk ya. Tapi itu tidak sebut rukyah ya, yang mengajarkan ataupun mem mem membacakan doa-doa itu untuk mereka. Wallahu aalam, ya, Nah, baik sekiranya silahkan atas jawaban Ustadz, mungkin untuk Ibu yang berada di Cibinong ya, mudah-mudahan uh, difahami jawaban Ustadz. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan singkat. Ya, uh, assalamualaikum Ustadz. Saya sering bermimpi dengan orang yang sangat saya cintai, yang telah meninggal, itu suami saya. Apakah ini pertanda baik atau bukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, uh, mimpi itu ada yang membuat kita bahagia, senang. Ada mimpi yang membuat kita sedih. Tadi kita sebutkan, kalau itu berisi suatu yang indah, yang baik, yang membuat kita bahagia dan gembira, itu dari Allah, berita gembira yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa taala tapi kalau itu mimpi yang membuat kita sedih takut kalut dan lain sebagainya maka ini dari setan. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan menjelaskan bagaimana menyikapi mimpi-mimpi tersebut ya apa apa saja mimpi yang boleh diceritakan yang tidak boleh diceritakan ya maksudnya menceritakan isi mimpi ya bukan mengatakan oh saya bermimpi begitu ya tidak tapi kita menceritakan isi mimpi itu. Jangan ceritakan kecuali kepada orang yang kita sukai dan dia menyukainya. Dan juga kepada, jangan meminta takbir mimpi ke kepada orang yang tidak memahaminya. Enggak semua orang mengetahui ilmu takbir rukyah. Ya, ilmu mentakbir mimpi-mimpi. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Ya, sekurang dan demikian. Satu lagi di lain pesan singkat, Ustaz, ya. Nanti kita akan terima lagi di layanan telepon, ya, Ustaz. Uh, saya sering kerja e, di shift. Nah, ketika di shift malam, otomatis saya pulang pagi. Apakah adab-adab sebelum tidur juga berlaku e, ketika saya akan tidur siang pengganti malam, kayak karena saya kerja di malam hari tersebut, Ustaz? Ya, ya mungkin ini karena tuntutan pekerjaan ya. Hmm. Karena e, mungkin ini tidak ditemui di zaman Nabi ya, ya betul, orang Ustaz. kerja malam-malam, hmm. ya ya tapi dunia memang sekarang ini berbeda ya ada sebagian pekerjaan itu memang harus dilakukan pada malam, malam hari. hari seperti satpam yang iya. jaga malam kan begitu atau tugas-tugas tertentu yang memang harus dilakoni pada malam hari kalau demikian adanya ya ya tentunya dia boleh me, apa namanya melakukan tidur siang iya. ya sebagai pengganti tidur malamnya, ya, nah, demikian. Tapi dia hindari, ya, tidur sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, ya, sampai syuruk. Dia hindari tidur pada waktu itu. Ditahan dulu, gitu. Ditahan ya. dulu, ya, bisa dia berzikir, mm -hmm. dia bisa ber... Uh, apa namanya, berdoa pada waktu-waktu itu. Kemudian, ya, mungkin setelah matahari terbit ya mungkin dia baru bisa ataupun ya dia bisa untuk me, me, apa namanya mengganti mengkodok tidur malamnya ya mengkodok tidur malamnya karena itu waktu berkah waktu antara selesai sholat subuh sampai terbenam, eh, terbit matahari itu adalah waktu yang didoakan Nabi Allahumma barik li ummati fi buku ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi itulah dia waktunya ya Nah, setelah matahari itu terbit, ya, matahari sudah muncul, ya, silakan dia mengkodok tidur e, malamnya itu, ya, dan ya, karena ini tidurnya panjang, ya, karena dia meniatkan tidur yang panjang, uh -huh. ya, maka dia lakukanlah adab-adab yang diajarkan Nabi Sallallahu uh Alaihi Wasallam tadi, ya, Wallahu insya lain dengan tidur siang, uh -huh. ya, tidur siang itu adalah tidur yang memang kita tidak niatkan untuk tidur panjang, ya, Nabi, salat eh, makanya Nabi itu tidur siang sebelum zuhur. Uh -huh. Kenapa sebelum zuhur? Karena memang e, tidur siang itu tidak niatkan untuk tidur yang dalam, panjang, begitu ya. Ya, misalnya pada waktu menjelang zuhur, ya misalnya 45 menit atau satu jam sebelum zuhur, sebelum waktu zuhur itu tidur siang. Nah itulah tidur siang dilakukan Nabi saw dan para sahabat, kecuali hari Jumat ya. Mereka tidur siang itu setelah sholat Jumat. Ya pada hari Jumat dikecualikan. Ya, adapun di hari-hari yang lain mereka mereka mengamalkannya itu sebelum zuhur. Wallahu alam bisawab. Hmm, ya. 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 baik sekalian hasil kertas jawaban dan penjelasan Ustaz demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan silakan di layanan telepon kembali. Halo, silakan kami tunggu. Sila ya, Assalamualaikum Ya. Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, dengan di mana? dengan Andi di CKS Pak Andi di Cikeas, silakan. Ya, um, begini Pak Ustadz saya ingin menanyakan yang tadi tentang sleep worker, jadi saya punya kerabat, anaknya itu seperti itu gitu. Cuma dia beragama Nasrani, apakah kita boleh mengajarkan syariat Islam doa-doa serta dia, atau enggak, paling enggak minimal tahu salah misalnya seperti itu, ke orang yang bukan muslimin. Terima hmm. kasih saja Pak Ustaz, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, tentunya yang dia perlukan bukan doa-doa itu ya. Yang perlu dia perlukan adalah bersyahadat itu. Yeah. Ya kalau orang non muslim ya. Maka ya apa namanya? Uh, perkara pertama yang harus kita ajarkan kepadanya adalah la ilaha illallah ya. Karena Nabi mengatakan Rasul amri al-Islam. Rasul amri al-Islam. Pokok dasar uh, dari pondasi dari semua urusan adalah Islam. La ilaha illallah. Ya, Nah kita ajarkan dia la ilaha ilallah ini untuk mengucap syahadat begitu ya. Karena apapun yang dilakukannya, ada orang orang Nasrani ada juga yang ber, ikut berpuasa ya. Uh, uh, ada yang juga beragama Buddha ikut juga bulan Ramadan ikut berpuasa. Ikut puasa bersama kaum muslimin, sahur-sahur mereka, berbuka-berbuka juga mereka. Saya kebetulan uh, di Medan tinggal di daerah Pecinan ya ada beberapa teman-teman semasa -teman kecil itu dulu orang-orang Chinese ya ikut puasa juga dia sahur ikut sahur ya karena sahur di kadang, kadang di musola kan begitu ya mereka ikut bangun ikut hadir juga makan bersama nanti puasa ikut puasa juga sampai berbuka itu ya karena kita main-main sama mereka mereka nggak makan juga begitu ya sampai berbuka begitu ya cuma ya nggak bermanfaat bagi mereka ya nggak bermanfaat, ya, bermanfaat bagi mereka ya tapi ya mungkin Sedikit banyak memperkenalkan Islam inilah kepada mereka. Ya, nah demikian. Nah, Adapun doa, ya tentunya ini dasarnya adalah iman. Ya, doa dasar doa itu adalah iman, karena doa itu adalah ibadah. Ya, tidak ada uh, faedahnya dan tidak ada fungsinya. Ya, tidak ada khasiatnya jika tidak disertai dengan iman, yaitu "la ilaha illallah". Nah demikian. Ya, wallahu alam, bisawab. Nah, maka yang pertama harus kita tekankan kepadanya adalah masuk Islam dulu ya. Nah, demikian. Allahu a'lam bisawab. Karena walaupun kita ajarkan doa-doa itu, itu doa tidak akan berkhasiat untuk dia, ya. Tidak akan berkhasiat untuk dia nah, hingga dia masuk ke dalam Islam. Ya, hingga dia masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena syarat ibadah adalah dua. Ya, bukan hanya sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi juga harus ikhlas. Ya, ikhlas ini adalah la ilaha illallah. Nah, orang yang tidak punya la ilaha illallah tidak bisa ikhlas. Karena syarat ikhlas adalah la ilaha illallah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu ya kalau kita bicara tentang khasiatnya, apakah ada manfaatnya bagi dia? Karena kadang-kadang kalau kita ajari, bisa saja dia ikut ya sebagaimana sebagian non muslim juga mengatakan insyaallah alhamdulillah kan ya, begitu ya, betul. ya. assalamualaikum juga dan lain sebagainya ya. Ya, mungkin bis, dia bisa mengucapkan itu, tapi ya, mungkin kayak tidak ada khasiatnya bagi dia karena dia tidak memiliki la ilaha illallah ya. kalaulah kita ajarkan ya mungkin dia tetap mendapatkan gangguan itu juga kan begitu ya. Nah, mungkin nanti dia akan berasumsi wah, walau begitu ini ini uh, apa nih doa doa Islam ini nggak mujarab gitu ya. ya padahal bukan nggak mujarab karena dia belum la ilaha illallah kita khawatirnya seperti itu kita ajari doa doa ini ternyata karena tidak diiringi dengan iman tidak berkhasiat baginya nah mungkin dia akan berkata wah kalau begitu ini doa nggak ada manfaatnya nggak ada khasiatnya wallahu a'lam bisawab ya dan demikian ya nah, maka itu seperti yang kita sebutkan tadi ya bagaimana setan itu mengganggu manusia pada saat terlelap tertidur ya seperti yang terjadi fenomena yang sering kita lihat ya di antaranya adalah mengigau ya uh, atau dalam istilah lain disebut sleepwalker tadi ya wallahu alam bisawab dan kewajiban kita kalau kita menemukan orang yang E, mengalami hal seperti itu adalah kita nggak boleh mendiamkannya, kita tidak boleh membiarkannya, ya. Karena ada sebagian orang yang sleepwalkernya itu parah dan dia bisa melakukan sesuatu, ya. Bahkan dia bisa ambil pisau, dia bunuh orang kan begitu ya. Pada saat dia tertidur, dia nggak sadar. Dan memang memang dia dibawa alam sadarnya, kan begitu tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Maka kewajiban orang yang melihat seseorang yang terkena sleepwalker atau sejenisnya ini adalah Ya, membangunkannya, ya menyadarkannya, ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Iya, nah baik sekalian atas jawaban Ya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ya masih kami berikan kesempatan silahkan di layanan telepon bagi Anda ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Pak? Dari Amba Allah di Papua Silahkan Pak Salah, nih, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak yang saya masalah doa tadi Iya Nah, Apa ada menurut agama Islam Orang Islam mengulang tahuni anaknya Dan mendoakan semoga panjang umur begitu Pak. Apa ada tuntunannya dari Islam, Pak, mendoakan orang-orang yang mengaku agamanya Islam, ya sholat juga, tapi dia masih ngulang tahun nih anaknya. baik. Yeah. Yeah. Terus yeah. mendoakan semoga panjang umur, yeah. itu Pak. Apa, apa ada tuntunan dari Islam, itu aja. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya, tentunya pertama, eh, uh, perayaan yang diulang-ulang setiap tahun atau disebut juga haul, ya, eh, uh, termasuk di dalamnya perayaan-perayaan besar yang disahkan di dalam Islam, seperti Idul Fitri, Idul Adha, ini disebut Eid, ya, maka ulang tahun itu juga tergolong Eid, ya perayaan-perayaan yang berulang tiap tahun itu dikatakan id, perayaan, ya. Id, Id karena dia berulang terus tiap tahun kita rayakan, ya. Nah, dalam Islam Nabi memberikan dua yang dirayakan terus-menerus tiap tahun. Cukup dua itu bagi kita, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. nggak ada id-id yang lainnya. Ayat yang lainnya perayaan-perayaan yang lainnya di dalam Islam tidak ada. Nabi tidak pernah merayakannya kecuali dua hari besar ini. Ya, dua hari besar ini yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana dua hari besar ini kita nggak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Ya, ini yang Nabi mengatakan ayamu aklin wa syurubin. Hari makan dan minum. Ya, jadi kita diperintahkan untuk makan dan minum. Maka kita lihat pada perayaan-perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, memang ya, di, ya dihidangkan makanan-makanan. Kalau di Idul Adha itu kita menyembelih kurban ya, karena ini perayaan yang disahkan di dalam Islam ya, dan Islam memberikan ini sebagai ganti dari perayaan-perayaan yang ada sebelumnya, mungkin adat-adat ya, orang-orang Arab jahiliah sebelum datangnya Islam, ada perayaan-perayaan, maka dalam Islam. Allah memberikan dua perayaan ini untuk kita dan itu cukup. Tidak ada perayaan-perayaan yang lainnya. Dan terbukti, nggak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat merayakan hari-hari apapun. Ya, selain dua hari raya ini yang diulang-ulang terus setiap tahun. Ya, Allahu a'lam bisawab. Termasuk juga ya maka kategori perayaan adalah ulang tahun karena dia berulang-ulang setiap tahun, maka dikatakan ulang tahun. ya dan itu lebih kepada tradisi orang-orang non Muslim ya yang merayakan perayaan-perayaan seperti itu ya maka kita dilarang tasabuh ya bertasabuh dengan orang-orang kafir mentasabuh habi kaumin fahuamin hum Barang siapa yang bertasyabuh, yang meniru ya, adat istiadat, ya, tradisi orang-orang ya, kafir, maka satu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Maka kita ya, tidak merayakan kecuali perayaan-perayaan yang diberikan uh, Nabi, yang telah diajarkan Nabi, yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup bagi kita itu, dan juga tidak ada ya para sahabat Nabi dan para sahabat ya merayakan ulang tahun-ulang tahun mereka. Ya, lalu setiap tahun mendoakan panjang umur. Doa panjang umur, silakan. Kita minta kepada Allah umur yang panjang dan berkah, bukan hanya sekedar panjang, tapi kita minta keberkahan umur. ya Ada dalam hadis tentang amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur, ya, bukan hanya sekedar doa, tapi ada amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur kita, ya, yang bisa diantaranya misalnya ya menyambung silaturahim, ya, itu bisa memperpanjang umur, ya kata Nabi saw. Ya ada dua amalan, salah satunya adalah menyambung silaturahim Misalnya nih contohnya ini ya, itu bisa memperpanjang umur Jadi bukan hanya sekedar kita berdoa dan didoakan Tapi juga kita bisa melakukan amalan-amalan yang uh, itu bisa memperpanjang umur seseorang Di antaranya juga adalah akhlak mulia Yaitu juga bisa memperpanjang umur Dua hal itu ya, dua perkara itu yang bisa memperpanjang umur seseorang Itu sebab maksudnya ya Ya, itu sebab. Sebab itu dia Allah panjangkan umurnya. Begitulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Namanya juga ikhtiar ya, kita enggak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, demikianlah ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.